Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatmawati Hasan. Pada kesempatan ini, yuk kita buat tangram tarian daerah seperti ini. Pertama, kita sediakan 7 kertas lipat dengan warna yang berbeda. Kemudian akan kita bentuk menjadi 7 bangun datar, lalu kita satukan. Pertama, di sini kertas yang warna merah akan saya bentuk menjadi segitiga. Cara melipat kertasnya dan menggunting kertasnya saya lampirkan pada video ya, biar teman-teman di rumah lebih mudah membuatnya. Lanjut di kertas yang kedua, di sini sama saya juga membuat bentuk segitiga. Caranya juga sama seperti kertas yang pertama tadi. Kemudian di sini saya ambil kertas yang ketiga warna biru, mau saya bentuk segitiga yang lebih kecil. Lanjut di kertas yang keempat, di sini sama bentuknya segitiga yang kecil seperti kertas yang ketiga. Cara membuatnya juga sama. Kemudian di kertas yang kelima saya bentuk menjadi persegi yang kecil. Di kertas yang keenam akan saya bentuk menjadi jajar genjang.
Dan terakhir, di kertas yang ketujuh akan saya bentuk segitiga. Nah, untuk segitiga yang ini ukurannya sedang. Nah, hasilnya seperti ini setelah disatukan. Kemudian 7 bangun datar ini akan kita bentuk menjadi tarian daerah. Kita sediakan dulu kertas HVS, kemudian kita tempelkan bangun datarnya satu persatu menggunakan lem kertas. Nah, tangram yang ini dibentuk seperti orang yang menari. Gambarnya sudah disediakan pada video ya. Nah, tangram tarian daerahnya sudah selesai. Gampang banget kan cara membuatnya? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.